Orang tuanya yang mengantar ke sekolah, diseberangkan setiap pagi, terus pulangnya kalau pulang sekolah, orang tuanya menanti di seberang sungai. Kadang kalau pagi mereka berangkat itu kebanyakan mereka digendong sama orang tuanya. Karena anak-anak sudah berpakaian, memakai sepatu, memakai seragam, jadi tidak memungkinkan bagi anak-anak untuk menyeberang. Jadi kebanyakan anak-anak itu digendong sama orang tuanya bergantian. Kalau jumlah murid di sana, yang sekolah di sini berapa? Yang sekolah di sini 33. Di SD lain ada anak 9. Jadi totalnya sekitar 42 anak, 42 siswa. Kalau akses lain mungkin ada? Akses lain mungkin ada, muter tapi lebih jauh sekitar. Terus sampai di laharan itu dicengklek sama bapak, karena arusnya itu banter. Deras arusnya ya? Iya. Ini harapannya apa ini? Harapannya jembatan dibangun. Biar kembali lancar gitu. Iya.